Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Pastinya semoga sehat dan sukses selalu. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial cara membuat video kata-kata yang juga sedang viral dan pastinya tanpa menggunakan fitur teks di TikTok, karena sebagian banyak yang tidak muncul fitur teksnya. Oke, kita simak video berikut ini. Bila teman-teman minat membuat video seperti yang saya contohkan, di sini kita membutuhkan tambahan aplikasi yaitu KineMaster. Teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita menuju ke tutorialnya. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster kita. Kemudian klik aja pada icon plus ini. Langkah selanjutnya, teman-teman pilih aspek ratio sesuai kebutuhan video teman-teman. Kemudian, kita klik pada media. Pilih di folder mana video teman-teman yang tersimpan untuk diedit. Klik centang aja bila sudah selesai. Kemudian, kita kembali ke titik nol. Kita cek kata-kata di video ini teman-teman. Berarti 03.8 kita harus mengatur durasi pada teks kata-kata yang pertama ini teman-teman. Kita kembali aja ke menu awal, kemudian klik pada lapisan, pilih teks, kita ketikkan kata-katanya teman-teman. Kita jadikan dua baris aja teman-teman biar lebih bagus. Misal seperti ini, pilih, kemudian langkah selanjutnya di sini klik pada huruf A ini, kemudian teman-teman bisa memilih jenis font yang teman-teman suka. Di sini banyak banget teman-teman pilihannya, namun di sini saya akan mencoba yang display aja. Klik centang bila sudah menemukan yang cocok untuk jenis fontnya. Kemudian teman-teman sesuaikan aja di posisi mana yang mau ditaruh teks ini. Langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa merubah warna pada tulisan ini. Semisal teman-teman mau mengganti dengan merah atau warna-warna yang lain. Namun di sini saya akan tetap mencoba yang putih. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, kita bisa enablekan bersinar dan yang ikhtisar, kita ganti menjadi warna yang kita suka. Langkah selanjutnya di sini kita potong pada teksnya ini, kita sesuaikan sesuai kebutuhannya teman-teman. Kemudian geser aja di sini. Mungkin di sini teman-teman kita klik pada menu kunci yang ada di kiri ini. Kemudian kita tekan icon plus. Pilih centang bila sudah selesai. Kemudian jangan lupa di sini teman-teman bisa menambahkan animasi keluar atau animasi masuk. Di sini saya tidak akan menggunakan animasi masuk, saya akan menggunakan animasi keluar saja. Di sini saya akan mencoba yang jebret ke dalam. Oke, kita fullkan aja durasinya. Pilih centang bila sudah selesai. Kemudian di sini kita bisa memunculkan dari arah mana saja teman-teman. Mungkin semisal dari sini kita klik centang dan kita checklist hasilnya. Yang
Mungkin seperti ini, teman-teman. Dan teman-teman bisa melakukan kata per kata, step by step dari kata per kata di lagu ini, teman-teman. Bila dijelaskan semua, waktunya terlalu lama, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga teman-teman paham dan jangan lupa tuliskan di komentar bila ada yang kurang paham. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.